down as I feel right now. Halo guys, balik lagi di channel PP. Kali ini ya, Elestial kemarin meninggoy dan tersisa satu nyawa di Bapak Kau SMP season 3. Dan untuk sebelum lanjut baca ya, di sini PP akan baca komen-komen dari kalian nih ya. Ini ada 1669 komen dan subscriberku berkurang 700 guys ya, 700 orang unsub aku, dan dikit lagi 1000 mungkin kalian bisa unsub aku juga terserah, atau mau disub juga terserah, karena dengan video ini PP yakin banyak yang dislike. Dan ya, kali ini aku akan membaca komen kalian menggunakan facecam untuk pertama kalinya di video ini. PP akan facecam, oke, kita lihat detik-detik Elestial meninggoy ya. Di sini itemnya si Elestia berantakan. Oke, dia meninggoy karena si Tapak Hotama dengan menggunakan senjata Soulfire yang dimana 1000 sharpness. Oke, dan di sini PP udah mulai ngeluting-lutingin semua item Elestial. Semuanya aman sih, harusnya ada di inventory PP. Dan tetapi oke guys, this is the truth. Kita lihat baca komen-komen dari dari kalian semua, oke? Okay? Kita lihat dari yang PP pin dulu. Di sini ada banyak bopper kah? Oke, okay, kita lihat guys, kita lihat. Tapak beban RP kata Fiza, yang ya namanya juga miskom ya. It's okay sebenarnya gitu loh. Dan Elestialnya pun biasa aja. Kenapa kalian yang ngegas dan kita itu sama-sama masih sahabat. Kita masih sama-sama teman. Oke. Okay? Terus kita lihat yang di bawah ini. Kita baca guys. Legend Gaming 145. Gua unsub. Iya, kamu udah unsub aku. It's okay. Karena dikit lagi aku mendekati 200.000 subscriber, dan kenapa kamu unsub aku? It's okay. Kita lihat scroll lagi ke bawah dan kita bertemu si Akbar Zaki. Kalau berani jangan pakai senjata legendaris. Dasar pengecut. Ya. Yeah. Bentar guys ya. Nih. Dasar pengecut. Dasar pengecut. Dasar pengecut. Dasar pengecut. Ya Akbar Zaki, ya aku tahu kamu emosi. Ya udah nggak apa-apa. Ya aduh, boper terus dari si Aldo. Panda jera kotol. Apa kotol kau nih? Bang, kamu bunuh Elestial, aku ansap si beku dasar mak. Kenapa si maling? Selanjutnya dari Brian John Chandra. Bang, please jangan bilang rajaku lagi, menjijikan, karena hanya ratu yang memanggil raja dengan sebutan tersebut. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda ngetik aja masih typo gitu loh. Panggil Gemat yang mulia. Iya, yang mulia Gemat. Terpujilah kamu yang mulia Gemat. Kamu adalah raja. Aku tidak akan memanggilmu raja lagi, karena kamu akan kupanggil yang mulia atas permintaan dari Brian John Chandra ini ya. Yang mulia. Kalau enggak aku bakal ansap lu, Pe. Gua enggak benci kau, Pe. Gua cuma gimana lu bicara menjijikan. Gua serius kali ini. Wow, pakai tanda seru. Kita dengar kalau Google Translate ngomong. Gua serius kali ini. Gua serius kali ini. Pasti dengan. Oke, sorry guys, rada. Ya. Dari Panji Alin, PP laknat lu, ngapa kau ambil senjata Legend Elestial HD? Daripada kena NTT, mendingan PP ambil, ya kan? Dari Bom Gaming, selanjutnya guys, perangko babur, what the heck is babur, man? What? Ya udahlah guys ya, pokoknya ini yang PP di reply ya.
Ini nih guys, guys. Oke. Jadi di sini ada bodas. Kita sebut bodas. Kenapa? Karena bocil cerdas, mereka tahu itu arti role play itu apa gitu loh. Di sini kita lihat. PP semangat ya, PP, jangan mikirin boper. Jadi kasihan gue sama lu dihujat kayak night di sedih anjir lu dikatain. Gue dukung lu, PP, sampai kapanpun. Keep strong ya, PP. Lu di-unsub lah. Dikatain lah. Kasian jadi sama lu dihujat kayak night di semangat ya, Pei, ngeroleplaynya nge YouTube-nya sekali lagi, keep strong ya, Pei. Thank you untuk Arfa W dan thank you semuanya ya yang udah dukung Pepe. Thank you juga yang udah support Pepe dari awal Pepe nge YouTube sampai sejauh ini dan melakukan banyak roleplay dan ya. Yeah. Thank you para bodas gitu loh, oke. Okay? Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, okay, ada. Oke, selanjutnya ada CR Rezi. Ah, danjok Pepe, kenapa kill Elestial Head si beg bego. Iya, bego. Kita baca. Santai, Bro. Ini roleplay doang. Santai aja jadi boper. Emang danjok lah. Ini RP kok dimasalahin? Gak RP kalian nanya gimana sih walaupun kalian ini di luar script ini permasalahan and sharp fucking dude. Nice, Bro. Hey, para bodas. Hey, Arfa, kamu luar biasa. Selanjutnya ada dari Farel Gaming, kembalikan senjata Elestial ku hack nih. Guys, ya akun PP akan dihack sama Farel Gaming dan PP tidak akan berada lagi di server Bapak KW SMP Season 3 karena akun PP Minecraft-nya dihack sama Farel Gaming. Oke, mungkin video ini terakhir di BPK SMP dan tapi bohong ya. Oke, selanjutnya dari Frost Rizky, kau lihat aja Pepe, gua ansap. Iya, udah di ansap. Pepe tahu kok kamu udah ansap aku kan? Boper tolol, boper anjing, boper apa anjing apa? Mati kamu ya, dimarahin bodas ya, emang. Terus selanjutnya dari Virus Akmal Bahori, gua tak suka sama Pepe. Ya, kenapa Anda masih nonton gitu loh? Udah tahu Anda enggak suka ya. Kenapa masih nonton gitu? Ya apa karena channel Pepe bagus atau ya udah guys, kita skip aja langsung ya. Kita lihat selanjutnya dari Kiki Project Ansa Pepe. Ya, bacot bocil udah tahu Pepe itu cuma roleplay. Oke, okay, sorry guys. Kita lihat. Iya, iya si Kiki, iya Kiki Project. Iya, project kamu lebih bagus. Iya. Terima kasih ya Kiki ya. Kita lanjut ke bawah ada si Puskesmas Purwantoro, PP Janco. Astaga, kita coba copy, kita pakai si translate. PP Janco. PP Janco, anjay. PP Janco. PP Janco. Oke. Mungkin seperti ini sampai di sini dulu video dari Pepe udah pedes peri. Tapi thank you banget semua yang udah support Pepe ya. Thank you yang udah subscribe. Thank you juga yang udah selalu nge-like di setiap video-video yang Pepe upload dan Pepe ya Pepe upload ya. Ya udah oke, okay. Mungkin sampai di sini dulu video hari ini dan I see you next video and bye-bye.